bebas Gazali, Hengki Irawan. Izinkan masuk yang hanya pada rekan-rekan yang berada di titik yang akan memasuki area. Kami hormati demi tertibnya acara kita. Sementara waktu juga mengaktifkan ring ponsel. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Ketua KPU, saya minta waktu 4 menit. Sebelum saya menyerahkan data kami. Saat Bapak menyerahkan berkas pendaftaran secara resmi untuk mendaftarkan diri sebagai Bupati tadi, saya lihat Bapak melakukan sukem kepada orang tua Bapak. Itu bisa jelas sedikit, Pak? Ya, jadi semuanya perlu restu orang tua, apalagi ibu. Jadi pencalonan pilkada ini bukan sembarangan. Kita mengemban amanah, bagaimana caranya kita bertanggung jawab terhadap nasib daripada 400 ribu lebih jiwa masyarakat Papua Selatan. Maka perlu adanya restu orang tua supaya kita tidak
berbuat salah, agar kita tetap berniat ikhlas terus dan amanah menjalankan tugas ini, bukan hanya sekedar menjalankan diri atau jadi bupati, tetapi ini kita bertanggung jawab terhadap nasib 400 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Lampung. Apa itu salah satu minta doa restu Pak dari orang tua Pak? Betul, saya meminta doa restu dari orang tua dan istri. Karena kedua perempuan itulah yang akan mensupport saya ke depannya dalam menjalankan tugas. Nah, selain itu Pak, program apa yang nanti Bapak kembangkan untuk ke depannya Pak setelah Bapak menjadi seorang bupati gitu Pak? Tentunya saya ingin semua masyarakat bisa sejahtera dan bangkit dari keterpurukan ekonomi. Ya. Terima kasih kepada Mamanda Muhtadin Serahi di mana telah meletakkan batu pertama menjadi seorang bupati di Aceh Selatan, dilanjutkan oleh Adinda Popo mengembangkan pembangunan Aceh Selatan, dan kami bersama Hengki Al-Kadri ingin memberikan lompatan yang lebih jauh supaya ada kemajuan terhadap Kabupaten Aceh Selatan yang bisa bersanding gagah dengan kabupaten-kabupaten maju lainnya. Come on.